Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke Jambi pada Senin 18 Maret 2024. Sandiaga Uno berkomitmen untuk merangkul kaum disabilitas guna mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jambi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno berkomitmen untuk merangkul kaum disabilitas guna mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jambi. Menurut Sandiaga, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang inklusif. Karena sifatnya inklusif, maka terbuka untuk kalangan disabilitas. Karena itu, dirinya mendorong banyak sekali kegiatan yang membuka ruang dan peluang agar teman-teman disabilitas bisa jadi pemenang di UMKM. Sandiaga menambahkan, nantinya mereka dapat bekerja di subsektor kuliner, pemasaran, dan permodalan. Dirinya juga berharap teman disabilitas ini dapat menunjukkan kelebihan yang dimiliki, dan ternyata mereka mampu jika diberikan peluang dan kesempatan. Dan kami mendorong banyak sekali kegiatan yang membuka ruang dan peluang agar teman-teman disabilitas ini menjadi pemenang. Jadi mulai dari subsektor kuliner, kopi misalnya, ada kelas barista yang kita buka kesempatan khusus bagi teman-teman disabilitas, dan ada kegiatan pemasaran-pemasaran dan juga pemakalan. Harapannya teman-teman disabilitas ini mereka bisa menunjukkan kelebihan mereka yang mereka miliki, dan mereka ternyata bisa mampu jika diberi peluang, diberi ruang, diberi kesempatan. Jadi itu komitmen kita untuk kaum disabilitas, terutama yang tadi langsung kita eksekusi, karena ini sudah ada perdanya juga di Jambi. Kita harapkan ini menjadi bagian daripada kita merangkul dengan semangat no one is left behind. Jangan sampai ada yang tertinggal, terutama kaum disabilitas. Sementara itu, pihaknya sangat berkomitmen terhadap kaum disabilitas, dan di Jambi telah ada perdanya. Ini merupakan bagian dari pemerintah merangkul semangat difabel dalam UMKM. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.